kemudian Bu, ini dampaknya bagi nelayan-nelayan apa lagi Bu kira-kira setelah ini dengan berkurangnya pendapatan ini? Inilah masalahnya, rakyat pinggiran yang sering cari kepiting nggak bisa lagi. Cari kepiting nggak bisa lagi? Nah, yang cari gurita, yang pinggir-pinggir nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi? Udang, nggak bisa lagi. Oh, jadi dulu sini banyak kepiting ada, udang ada, gurita ada. Siput ada. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kabur semua, udah mati semuanya. Udah mati semua. Nah, terumbu karangnya Bu di sini ada? Banyak banyak Pak, terumbu karang. Udah terganggu kalau gitu ya? Udah letak Pak ini semua. Udah tertutup semuanya. Yang di pinggir-pinggir itu ya udah letak. Oh, udah letak semua ya? Iya. Mereka tiap hari atau bagaimana Bu? Kadang-kadang dia jalan seperti pencuri Pak. Oh, gitu Bu. Dia bawa timah malam-malam Pak, bukan bawa siang-siang. Oh, bawa timah malam-malam? Iya, kalau di jalan-jalan gini kalau tengok masyarakat dia hentikan mesinnya. Kalau kita mau datang berkunjung ke sini, mesinnya udah mati. Oh gitu. Udah bersih-bersih. Berapa kali datang sini? Oh, datangnya juga Bu ya? Iya. Juga ikut Ibu. Oh, supaya minta berhenti mereka? Iya. Tidak ada. Malah kan sempat merayat marah-marah. Okay. Untung tak buat energis Pak. Iya. Masyarakat kan menjaga anak ini. Ada istirahat ini. Wajar kalau gitu mereka sana istirahat begitu Pak ya? Iya. Nggak ada yang kerja tuh? Iya, nggak ada yang kerja. Kalau siang-siang ini nggak ada yang kerja ya? Iya, kalau ada yang kerja ini laut ini nggak bisa di... Nggak bisa dilihat ya? Kayak air susu nih Pak. Ini kan udah susu, ya? Kan berapa itu udah bisa jalan nih, udah kami izinkan jalan. Oh, nggak jalan. Kami sempat marah-marah datang ke sini ya. Yeah. Sama penjaga sini dan pengawas sini. Yeah. Kita diperhentikan hari itu juga. Okay. Jadi mungkin dia dikena ancaman masyarakat, dia dihentikan. Dihentikan? Kalau malam kita nggak tahu? Nggak tahu kalau kita malam. Kalau malam jalan, masyarakat yang cari ikan kan bisa melihatnya. Bisa lihat ya? Nah, langsung lapor nanti, kita datang lagi. Oh. Ini malam-malam jalan, bawa timah malam-malam dulu waktu nak keluaran penyambungan surat itu. Iya. Langsung dia hari itu sempat bawa timah ke daerah kita. Oke. Malam-malam bukan siang Pak, seperti perampok. Seperti perampok aja, paling betul ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi gitu Bu ya. Jadi ini mereka makanya sekarang ini aktivitasnya nggak gitu ada ya. Iya. Tidak ada siang-siang begini ya. Iya. Malam baru ada ya. Malam baru ada. Marah dia. Kesal benar ya. Kalau bukan negara hukum Pak, mungkin ini tidak jadi. Sudah hancur ini. Daerah sini Pak. Bukan tidak mau Pak bekerja keras energis di sini. Tapi kita menghargai pemerintahan. Kalau ada pemerintahan, tidak mungkin tidak ada rakyat. Iya. Jadi rakyat tuh dulu sampai sekarang tidak berubah untuk menjaga pemerintahan. Mintalah pemerintah menjaga kita kan baik-baik. Kita juga menjaga nama pemerintahan. Tapi kalau itu satu hari bisa ludes Pak ini? Bisa ludes? Bisa. Masyarakat kan bukan tidak ada kerja. Ini cuma Pak Iko PS ini. Bisa terbang deh ke Bangka. Bukan tidak ada mau kerja ini. Semua ibu-ibu kan sebagai orang tuanya di sini. Betul. Bilang tidak usah buat kekerasan. Kita jaga nama kita lah, nama baik kita. Iya. Jadi kita tidak mau bebat energis. Kalau ada yang lewat pakai lampu-lampu sorot kan itu masyarakat kita tegur. Iya. Tidak usah. Kita tunggu sampai pemerintah memberhentikannya. Kalau tidak, kita yang bisa memberhentikannya. Orang Belitung bisa, Pak. Bukan orang Belitung enggak kuat. Bukan. Belitung nah, menghargai pemerintahan. Kalau tidak menghargai pemerintahan, bukankan kembali siapa? Belitung enggak bisa hancur, Pak. Kita udah benci, benar, Pak. Udah marah sekali ibu-ibu nih. Melihat anak-anak masa depan, Pak. Tidak ada masa depan ini. Kalau begini, Pak, masa depan kami hancur. Lebih baik pemerintah membunuh rakyat semuanya baru kapal sab didirikan di sini. Itulah permintaan kami. Kami sebagai mewakili ibu nelayan, Pak. Tetap, Pak. Tidak akan membela dia, Pak. Walaupun sekali titik terakhir, Pak. Ibu tetap berjuang demi rakyat Belitung. Saya menjaga laut kita, Pak. Menjaga turun-demurunlah di sini, Pak. Mencari kita cuma inilah, Pak. Anak kita pun semua tidak ada sekolah yang tinggi. Karena nelayan uangnya terbatas, jadi sekolah anak itu nggak bisa tinggi Pak. Jadi kalau nggak bisa tinggi, nggak mungkin Bapak tamat SD mau jadi gubernur. Nggak mungkin Bapak mau jadi bupati cuma tamat SMP. Nah, jadi kita kalau melaut Pak, tanpa ijazah. Jadi kita berjuanglah untuk tanpa ijazah ini Pak. Perjuangan rakyat-rakyat kita semua ini, anak-anak ibu yang akan memperjuangkan tanah air kelahiran kami ini. Jadi tolonglah Bapak. Kepada pihak pemerintah. Dengarkanlah suara rakyat Belitung.
rakyat ditumpah baik-baik kurang. Beda baik-baik. Itulah tujuan kita untuk Bapak datang ke sini. Seandainya mau membantu kita, bantulah dengan kerja yang jujur dan baik. Bukan membantu kita yang memasukkan ini. Masukkan kapal hisap. Jadi itulah suara Ibu, Pak. Ya. Yang hati nurani Ibu yang sebenarnya. Ya. Mungkin Ibu satu-satu Ibu nelayan yang bisa maju, yang bisa ngomong di sini. Ibu sendiri lah yang bisa. Kalau Ibu tidak akan bisa mundur, Pak. Terus terang Ibu. Ibu tetap maju. Ini anak ini, semua ini ponakan, anak cucu kerja di sini melaut kan. Kalau tidak ada ikan lagi, apa pun kami makan. Nah, di situlah kita, kekuatan kita di bumi ini lah. Nah, jadi kita menjaga laut kita. Kita tidak banyak mohon, cuma ukir kapal hisap dari situ. Nah, itulah kita saya. Kapal apa? Kapal apa ini? Oh. Oh, ini kapal keruk. Cuman bedanya, Iya. Pakai hisap. Iya. Udah berapa lama, Pak, kapalnya? Berapa lama udah? Udah lama. Kapan pindah? Mau pindah? Iya. Oh. Iyalah ya. Kenapa pindah, Pak? Mau musim barat. Nanti balik lagi? Nggak tahu ya? Oh, tergantung manajemen ya? Iya. Katanya kalau ngisap banyak debu apa nih? Naik semua? Nah, disedot habis ya, mati semua kalau gitu terumbu karangnya. Lo iyalah kena itu kan mati. Iya. Iya. Tapi PT Timah nggak ada, saya lihat sini. Sekarang. 92. Tapi hilang. Betul. Bapak sekarang baru. Banyak Pak dapat timahnya. Udah 2 tahun lah. Oh gitu. Iya. Tapi tiap malam mulai ngangkut. Apa? Tiap malam ngangkut. Tidak. Enggak. Ah. Kan gimana gaji mereka kalau nggak jalan? Oh, manajemen aja. Ya, tapi ngerusak nih, Pak ya, ngambil terus. Ya, pokoknya kalau kapal hisap pasti gerok, Pak ya. Iya. Rusak semua kan? Iya, biar gitu. Cuman ngambil aja cuman timah. Iya. Materialnya cuma sedikit. Ya, kan ada juga debu, kan enggak mungkin langsung dapat timahnya, Pak. Biar Bapak enggak kita makan juga pasti. Iya, kan sama. Lebih banyak debunya lah daripada timahnya. Kan ada perbandingan. Ah. Cuma berapa meter ke bawah? Cuma 22,5. Wah. 22 meter langsung dapat timahnya. Enak betul, Pak ya? Hah? Tentu. Belum tentu. Iya. Kita nontonnya barangnya tidak ada. Ah. Juga di laut. Oh gitu. Iyalah. Pak, kapal ini pun merusak kami, Pak. Kita juga mencari rezeki, ya. Ah. Oke. Tidak salah. Tapi bukan Bapak. Ya. Tapi yang pasti Pak dikeruk tuh ya. Iya. Dibuang lagi di sini juga. Iyalah. Jadi diambil. Tailingnya dibuang ke sini juga ya? Iyalah. Oke. Sekian persen timah? Iya, sisanya debu? Potongannya banyak, Pak. Hah? Potongannya banyak. Jadi materialnya lebih besar daripada timah, kan? Iyalah kan? Iya. Dikeruk, habis gitu ya? Melalui proses pencucian. Iya. Nah, itu Pak, pasirnya ke situ. Dibuang langsung ke situ ya? Kita di darat. Enak kalau gitu, Pak ya? Nggak perlu ada pembersihan-pembersihan gitu ya? Langsung aja tarik aja, buang gitu ya? Tapi banyak lah ya, bikin kaya lah ya. Gak tahu punya cuman lah ya, pokoknya mantap. Kami di sini banyak yang bekerja. Kami sama juga, sama dengan cari makan juga. Betul, Pak. Itu tergantung dengan cuman, Pak.
Ya. Nah, kalau kita kerja di darat, kita mungkin kita kerja mesti kita minta upah. Gitu. Ya, ya. Katanya ada gangguan, Pak, enggak ada? Ya. Dari gangguan ada ini enggak? Gangguan kami cuma di kapal. Di kapal aja ya. Oh, eh, oh ini tapi mau pindah ke lama musim barat aja ya? Ya, tapi kan bukan pekerjaan. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Ngeri Pak. Ya. Ayo Pak. Pekerjaan, ya Pak. Nah, jadi kalau ya, ya, siap Pak.